Kak Maimunah simpan sikit lah dekat saya. Nanti saya ambil kat kantin nanti. Okey, nanti saya memang balik sebab student masuk kelas ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua-semua. Macam mana PDPR kamu dekat rumah? Mesti kamu rasa sedih sebab tak dapat jumpa dengan rakan-rakan kamu kan? Mesti kamu rasa rindu dengan cikgu kan? Takpelah, hari ni kamu datang sekolah, kamu mesti rasa gembira kan? Okey, apa kata kita teruskan kegembiraan kamu dengan kita akan check homework pada hari ini. Okey, kalau macam tu, apa kata kamu buka homework kamu? Saya rasa homework kamu saya sudah lampirkan dalam file kan? Okey, kamu buka homework kamu, kamu letak atas meja, nanti saya akan check nanti. Takpelah, saya rasa macam saya malas sebab nak berjalan. Sebab saya rasa macam kamu semua dah lama tak berjalan kan? Kamu semua duduk kat rumah lama kan? Apa kata kalau kamu semua datang ke depan bawa file kamu, nanti saya akan check sendiri. Mula dengan Faiz Aiman dekat sini, okey? Siapa ada pen merah, pinjam kejap. Haa, saya pinjam sendiri sampai balik, okey? Okey, Faiz Aiman cepat sikit. Okey, mana buku kamu? Astaghfirullahaladzim, saya suruh lampirkan dalam file, bukan dalam buku. Ni kosong ni, astaghfirullahaladzim. Apa tak buat apa-apa ni? Apa ni Faiz? Next, nak tengok buku kamu pula, Sadam, cepat. Ha, tengok ni, dalam ni, tolong lampirkan dalam file. Ambil balik buku kamu ni, Faiz Aiman. Lampirkan dalam file. Okey, tengok semua ni. Ini dalam file, saya nak semua lampirkan dalam file macam ni. Ada file tapi homework. Astaghfirullahaladzim, ni semua soalan-soalan yang saya bagi. Tapi tak ada jawapan langsung. Apa yang kamu buat ni? Ambil balik buku kamu ni. Saya nak tanya, kamu semua buat apa dekat rumah sepanjang beberapa bulan yang kamu duduk kat rumah ni? Makan tidur je ke? Saya nak tanya. Tak buat apa-apa ke? Tolong minggu depan PKM ada cakap yang siapa yang tak siapkan homework, PKM akan panggil parents korang untuk datang ke sekolah untuk bicara sah-sah. Jadi kalau kamu rasa kamu tak nak parents kamu malu disebabkan perangai kamu yang tak nak siapkan homework ni, better kamu siapkan homework kamu by next week, okay? Faiz Aiman, ya Sadam, tolong settlekan homework kamu dan lain-lain siapa yang saya tak check lagi homework kamu tu. Tolong settlekan homework kamu. Saya tak nak check homework kamu dalam keadaan yang tak siap macam ni. Next week saya akan check. Minggu depan ada kelas saya tak? Hari Isnin saya akan check homework kamu balik. Minggu depan saya akan check. Siapa yang tak siap, pandai-pandailah. Saya akan bagi nama kamu dekat PKM dan kamu akan jawab sini dengan parents kamu.